Kinong. Terong. Alam mo, balik na namin yung malutak mo na kinaataban na amin. Nah. Ding, ding, ding. Kalit aja juga tutung. Ayo, pada alih profesi, kamu jadi tukang bakar ikan. Bener. Yang rebusan yang awal mah dibuang dulu nih, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Niat Kuring dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, coba lihat, ini hujan ya. Hujan turun cocoknya masak apa ini ya? Dan sekarang saya mau masak tutut ya. Tutut ya, Mah? Ya. Tutut. Dan tutut itu pasti manyun. Dan pokoknya, Mah, seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana, tonton terus. Tuh, coba lihat, sahabat. Namun memang tidak ke video karena barusan teh hujan ya. Mungkin rada keung hujannya. Rada sieun, jadi cuma hujanan saja sambil ngalah tutut ini teh. Iya teh tos ditekte kan acanya? Atos. Atos? Atos. Ayeuna ngatesan ka di kulu gula. Tangke tos di kieu nanti dibuang heula cai nu ieu teh. Ya? Kumaha deui? Oh. Tuh. Jadi ini baru proses awal setelah dipotong-potong bujurnya. Kemudian di digebruskeun di godog di kulub atau di naon ngaranna teh nya? Di kulub heula. Kemudian nanti air yang rebusan ini dibuang, diganti oleh rebusan yang baru. Jadi ini mah rebusan awal, membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di sini, di tututnya, di badan tututnya. Seru juga nih. Dan di sini ada julpa ini. Julpa, ya. Julpa bagian mana, julpa? Hah? Bagian ngesrokan anak. Eh, nah pingsan? Os panas. Teh. Tuh, prosesnya seperti ini. Yang rebusan yang awal mah dibuang dulu nih, sahabat. Tuh, dia mah keongnya. Ya iya. Pokoknya mah ieu mah campur juga nama. Ya iya. Untuk udaranya hari ini mah yuh tiris pisan, dingin. Masih mending ini Teh Silpi tidak kabulusan. Tidak atuh da gigireun hawu. Gigireun hawu. Bagaimana perasaannya barusan pas hujan-hujanan? Pas hujan-hujanan menerok tok. Menerok tok. Menerok tok. Jadi enak mundur awas panas. Awas. Di handap pulang. Untuk bumbunya ini apa aja, Mah? Ini bumbunya pakai kunyit. Terus jahe, pakai bawang putih, bawang merah. Kalau mau pedes nanti pakai cengek. Biasanya kalau selera kakak saya mah ya, lengkah kuring suka pedes. Ini juga pasti dipedesin ya? Pasti. Pasti pakai cabai ya? Biar lebih seger. Tuh, jadi ini cukup simpel untuk bumbunya. Tidak ada lagi yang lain ya? Tidak ada. Jahe teteh jahenya? Jahe.
potong gua. Iya potong. Apa kabar? Pasta. Ya? Dede Julpa, ini siapa namanya? Uah. Hah? Uah. Jadi ini teh Uah teh kakaknya ibu saya. Ya, Uah, jadi saya teh Uah sama Uah teh. Memang sehari-hari suka di sini. Suka bantuin ya, suka main sambil bantuin, kadang bantuin masak. Gitu. Naon? Iya, bawang bodas diansumkan karena eta, karena ontan tilas manisanya. Aku Dede. Ku Uwi. Ini aku Dede Hilda. Ini aku Dede Hilda. Jadi we hare jokionya teh. Mana mah? Tuh cangkang mah, tuh. Diansumkan karena ontan. Halo. Iya mah ku teteh upa ieu mah. Teteh upa meureun. Wah, mantap sekali. Aslina ieu mah. Hayang ieu mah kapita. Kali ieu. Ayo siap-siap. Berangkat ke ka omong isa heula. Alhamdulillah sahabat ya, sudah terdengar suara adzan Isya, dan kita sambil nanti lanjut masak, kita istirahat dulu. Namanya? Mohon. Kita sholat dulu ame jong-jong lah. Ini mah kalau masalah tutut pertututan mah belum diapa-apain, ini teh sudah teu sabar. Pengen langsung ngecerokan. Tapi ini mah campur mah, tapi da moalna naon campur oge. Ini mah sepertinya tutut dan keong, biar kita lihat ya. Iya, betul ya. Campur tuh sarang keong. Jadi ini mah dicampur sama keong, bukan tutut saja. Nah, waktu itu pernah saya jelaskan ya, waktu ngambil tutut sama Cep Iman. Jadi kalau tutut seperti ini tuh, rada murintil, murintil panjang. Kalau keong itu pendek. Ini keong ini yang gede ini. Nah, ini keong nih. Nah, ini keong nih. Tuh. Pendek ujungnya, ekornya. Kalau tutut mah purintil-purintil-purintil, rada panjangan gitu. Tapi sebagian sahabat, sebagian ada yang suka pusing kalau misalnya makan keong, ada juga yang tidak apa-apa lah, tergantung kitanya juga meureun fit atau tidaknya makan keong atau tututnya. Tapi mama mah tidak. Mama tara lieu. Tara? Tara. Duanana oge. Heeh. Nah, mudah-mudahan keong nanya sarang tutut ge. Dan memang banyak manfaatnya tuh. Mm-mm. Alhamdulillah nanti Kerma alhamdulillah nanti karsep gitu, kasedap. Sedap. Dan bisa sahabat lihat di belakang istri saya itu hasil ngabolang tadi ya. Kita lihat. Tadi kemarin mah. Ada yang tadi, ada yang kemarin. Nah, ini kemarin. Ya. Ini mah. Ini kemarin. Ini kemarin. Ini yang tadi mah nih. Cabe. Nih. Ini mungkin sudah tidak asing ya sahabat, ada yang suka lihat ini nih, ini kadongdong.
daun kadongdong, pucuk kadongdong, dan memang suka dibikin lalaban. Biasanya suka tumbuh di depan rumah, di halaman rumah ya, ataupun di pinggiran kuburan atau makam. Tuh, seperti ini teh. Dan biasanya di sini mah suka dibikin lalap di jeun cocolek samel. Tuh. Ada daun pepaya, kemudian ada naon teh ieu teh? Comrang. Comrang. Tuh. Comrang tuh. Ini nih yang suka diburu teh. Buah-buah ininya nih biasanya yang suka dicari teh. Iya. Ya, iya. Ini. Ini mah dibuang. Direnos nih buat rumah. Aya anu sok direnos nih. So, alhamdulillah ya. Cenong. Julpa, ini apa namanya? Terong. Tadi dia terong. Julpa, ini apa namanya? Apa namanya? Kacang. Kacang panjang. Kalau ini apa namanya? Bawang. Bawang apa? Bawang daun. Kalau ini yang ini? Daun apa itu? Daun apa? Daun pepai. Daun pepaya. Aduh, santai-santai. Santai, guys. Wih, lagi santai, kawan. Giginya kemana, kawan? Kok pohang, kawan? Jahe mana, jahe? Coba cari jahe. Mana jahe? Itu mah cikur. Dia bersih. Mana? Saya ngerasa sama kesehatannya. Nih. Jahe. Oke. Itu jahe. Tomat mana tomat? Mana tomat? Ya, betul. Kalau lenca, lenca. Lenca. Lenca mana lenca? Yang mana lenca, yang mana coba? Iya. Tarik, bukan. Coba dibetot, ditarik. Mana? Oh, itu teh lencanya. Mana lenca, terus mana? Lenca nu mana? Mana? Nih, ini lenca. Nah, Julpa coba lihat. Ini adalah proses akhir, tahap akhir. Ini tahap akhir masak tutut. Ini kangkung. Kangkung cenah. Kela acan panas. Pas panas deh. Santai dulu. Si teteh. Ya ageng ya teh ya keong teh. Sudah siap mah? Sudah panas tuh, sudah mangsreng. Oh.
Saya teh baru sadar mah. Ini teh citel bukan, katel bukan. Ini lebih ke apa sih? Citel. Katel. Tapi iya mah katel cuwung. Oh. Pang enakeun-enakeun ana masak nina katel cuwung. Coba harum, coba teh. sudah kecium belum harum enggak? Harum. Si teteh. Mantap deh. Tadi teh mah kalau misalnya ke sawah yang sebelah bawahnya lagi mah tututnya lebih banyak mah. Di mana nu di tengah nama saalit nyakut sok. Tapi kan ini tadi teh hujana. Soak bikin soak. Tapi ini sok sanajan segini tapi sudah alhamdulillah. Dan alah sudah bisa apa namanya? Bisa nyumponan kahayang. Hah? Kaget banget. Apa itu? Mantul. Sudah dikasih cabai barusan teh? Belum? Belum, nanti we cabainya. Kan julpa bisa ladain. Oh, jadi enggak disatukan? Potong. Wah. Nyambalnya bisa. Karena ini takut pedas ya, teteh ini, teteh julpa. Jadi untuk ladanya dipisah. Kecang lah gula. Pakai gula salitnya. Thank you.
Heula panas. Asak. Heula kurang gula teh. Sepertinya ini sudah mulai mau matang ini mah. Iya. Kira-kira berapa menit lagi ini? Paling 5 menitan lagi. Hah? 5 menitan lagi. 5 menit asal lamanya. Kata sederhana aku tiup. Tapi udah cukup segini mah. Hah? Asak mah cukup dah sekieu mah nya. Ieu mah tinggal ngadaguan bumbu matang bercampur pasnya. Ya. Enggak apa. Cara saripan. Nanti lama-lama airnya habis. Tuh, dicicipi sudah 20 kali ini pas dibilang deh. Pas? Ya. Pas. Yakin ya teh, yakin. Sudah matang ya teh, sudah matang, yakin? Sudah, yakin. Julpa, tututnya sudah matang ini teh Julpa. Habita enggak? Oh, panas. Panas. Panas kali. Panas. Panas. Alhamdulillah, akhirnya tututnya sudah matang. Kita cobain atuh. Kita cobain. Panas kene. Hah? Panas kene. Panas kene. Panas. Oh, teh panas. Teteh, coba diendus, wangi enggak? Wangi. Hah? Sudah wangi. Matang belum? Sudah, bos. Sudah? Nih, coba ini. Tapi, sebelum makan tutup. Allahumma berikan nak. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan nabi malu tak berikan adabana amin. Ah, sekali dulu ah, satu kali lagi enggak jelas. Satu. Lalawunan sok. Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan pilih malu takutna wakina adabana amin. Ya robbal alamin. Pinter. Amin. Ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Aku mante sakitu. Tambahan deui. Ye da aya keneh di dieu. Ye. Sidilelu wabung. Teteh cukup segitu enggak? Cukup segini teteh. Lagi? Udah habis tuh. Oh iya. Lain. Ini sama uang di sini makanya. Di sini. Betul. Panas tuh. Silau apa sih? Mau nyenok sendok. Kipas. Patut. Benjen. Nah, kalau sekarang karena udah misahin untuk teteh Julpa, jadi kita kasih cabe. Biar pedes. Cabe lawat. Biar lada. Biar nanti kalau punya teteh Julpa sudah habis, tidak nyorok lagi ke sini. Makan lagi. Setuju. Ala lagi. Ala lagi ya. Nanti. Allahumma barik lana
teh mutu. Kita langsung cobain tututnya. Alah. Mantap ya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Mantap, bumbunya meresap. Apalagi kalau misalnya ini mah yang pedasnya dicampur dari tadi ya. Karena memang kasihan sama Dajul, Pak. Dajul, Pak, kan yang maunya. Jadi kalau dicampur dari pas awal mah nyerap bisa. Bisa ini nyerap. Nyobain keong, Ami. Nyobain keong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalain disedot gitu mah. Kumaha? Bukan ya kan? bukan di gitu tapi gitu. Aslina. Gitu. Kalau di gitu mah nanti takutnya ada tutup nih seperti ininya nih. Jangan asal sedot. Jadi harus hati-hati juga kalau yang memang tidak bisa mah tuh kan ada tutup. Jadi gini. Kita mau bari tutupnya. Tuh, takutnya yang ada tutupnya seperti ini. Kan ini ada tutupnya. Ini pas nyedot pertama keluar tutupnya. Mantap. Iya. Ternyata Teh Julpa suka tutut ya. Sukanya teteh menya. Suka pisannya teh. Tuh. Hampir saja dihabiskan ini. Lamun dihabiskan mah mewek. Tapi pahit. Iya teh langsung didadak. Biasanya sahabat kalau supaya tidak ingin pahit ya supaya tidak ingin pahit, kalau tidak ingin pahit maksudnya menipa belit pisan. Jadi harus di keum heula semalaman lah. Semalaman besoknya baru dipasak. Ini kan dadakan. Baru dadak baru diambil. Ini tadi pas hujan-hujanan langsung dipasak. Bagaimana rasa letaknya? Keserak. Ini masih belum warareg. Setelah masak tutut ini bakar ikan. Ya, sekilo. Aya. Mantapnya meningkat dugi ke beberebetan dia. Berbet. Kade cenah tutung. Iya deh. Petik deh. Tanya. Sereh asak lagi teh. Asak? Asak. Yuh. Iya teh lauk non sih? Lauk nila, ikan nila. Oh, ikan nila? Itu kesukaan saya teh ikan nila mah ini teh. Sama atuh da. Lamun lauk mas marung seum. Cucukan.
Yakin mau dibantuan teh? Mau. Superhero yang. Tapi sepertinya ini harus dibantuan. Soalnya kalau tidak dibantuan nanti pas sudah asapnya mau minta bantuan. Iya teh juga nang karena sisi nade ika duruk ya. Tidak. Itu. Oh ya itu kedah. Abi mah mandiri dah. Tuh. Jadi memang tidak butuh bantuan orang lain ini mah. Mandiri abi mah. Iya sih. Sarkan ah. Nah, sahabat ini adalah lanjutannya ya. Yang waktu itu pernah nonton di live-nya. Nah, ini lanjutannya nih. Jadi setelah masak tutut tuh ya, setelah masak tutut dilanjut bakar ikan. Duka ieu teh duka aya acara naon dah saya ge tidak tahu ieu teh. Jol-jolan ya. Jol-jolan mah teh cenah ujug-ujug hayang meuleum lauk sagala. Bawaan si Utun. Alah. Kahoyong. Si Utun cenanya. Kahoyong si Utun eta. Dan tidak mau mengandalkan orang lain. Mau sama sendiri semuanya disikep dari mulai meresihan kemudian dibakar ya. Kemudian ngemakan. Dimakan masuk bagi-bagi. Betul. Tuh. Ding ding ding. Kada teh juga tutung. Tuh, ya matang dengan sempurna. Ah, ieu mah beda ieu mah. Dari pembicaraan dan kenyataannya matang dengan sempurna. Ieu mah lain matang dengan sempurna, tutung dengan sempurna. Ieu mah hitam bukan sembarang hitam. Jadi kumaha? Tapi hitam ieu teh nya pahit. Gitu bener. Alah. Duh. Alah, lebar-lebar ya Allah. Ya Allah, lebar. Can 5 menit. Maknyos. Ah, udah menang masak sorangan. Jadi di maknyos-maknyos ya, Ma. Yuh, mantap. Dan sekarang waktunya kita makan. Mantap ya, sudah matang ya. Jadi sekarang waktunya kita ngahuap. Iya nyana lucu no. Ayo bade alih profesi, kamu jadi tukang bakar ikan ah. Bener, setuju, siap didukung lah. Sok bi, kade kendi. Tadi ngerenos nggak? Alhamdulillah akhirnya sudah matang semuanya dan ini tututnya masih ada dan ikan bakarnya sudah matang. Kita langsung makan. Alah mantap. Terbang ka sadayana. Hatur nuhun. Balik kusi ayam kesanggul kusi. Tengah. Kau. Kau kata. Jadi dia. Balik. Begini lah. Ini dia lah. Iya sah. Tidak. Kau. Kau.